Agenda menjaga lingkungan untuk keseimbangan hidup harus terus berjalan. Salah satu hal kecil yang bisa lo lakuin adalah dengan mulai mempelajari sustainable fashion. For the win, applying sustainable fashion from now. Dimulai dari mengenali nilai yang ada di diri dan tubuh lo sendiri. Hal ini bakal membantu banget buat lo memilih jenis pakaian yang sesuai buat setiap aktivitas lo. Lo bisa mulai buat modifikasi pakaian lo sendiri atau perbaiki kerusakan kecil secara mandiri. Selain itu, kalau lo udah mulai ngerasa bosan dengan pakaian lo, lo bisa mulai buat coba bertukar pakaian dengan orang lain. Atau lo bisa sumbangin pakaian yang masih layak pakai biar nggak jadi limbah pakaian, sob. Hal penting lainnya yang harus lo tahu, material sustainable biasanya terbuat dari bahan-bahan alami seperti wool, katun bambu, atau ekonilon yang aman dan nyaman, terlebih lagi nggak susah buat didaur ulang, sob. Mulai sekarang, lo sebaiknya udah mulai buat terapin sustainable fashion. Selain berguna buat diri lo sendiri, tentunya juga berguna banget buat ngejaga alam kita. Good luck, Sobie!